Ibu kepada Datuk Sheila Majid iaitu Datuk Paduka Sadiah Adam menghembuskan nafas terakhir di pusat perubatan pantai jam 4.30 pagi. Allahyarham Sadiah 96 tahun meninggal dunia akibat sakit tua. Ibu pada 8 cahaya mata itu tidak mempunyai penyakit. Sebaliknya keadaan semakin lemah. Berita pemergian Sadiah disahkan manager penyanyi itu Siti Zubaidah Salim. Siti Zubaidah berkata jenazah selamat dikebumikan pada jam 10 pagi. Beliau meninggal kerana sakit tua, tidak mempunyai penyakit dan keadaannya sihat sahaja. Cuma lemah dan tidak makan sejak kebelakangan ini. Keluarga membawanya mendapatkan rawatan di pusat perubatan pantai pada Selasa lalu selepas melihat keadaannya semakin uzur. Bagaimanapun, arwah menghembuskan nafas terakhir di hadapan ahli keluarga pagi ini, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.